Oke, kita bertemu lagi dalam Bicara Agro. Untuk kali ini saya nak tunjuk mengenai hidroponik takung. Ini dah saya nak tuai dan cara-cara nak masukkan dalam hidroponik takung jimat untuk di rumah. Jom kita layan. Oke, sebelum saya buat untuk hidroponik takung ni, yang mana belum subscribe, subscribe untuk kita dapat video-video terkini dalam Bicara Agro. Subscribe subscribe. Jom kita view hidroponik takung. Macam mana saya nak petik, nak petik dan nak tuai. Kita tengok hidroponik takung ni simple yang kita boleh buat di rumah. Menggunakan bekas DIY saja. Sebelum ni saya ada tunjuk video macam mana saya nak buat bekas ni DIY, tapi kali ni kita dah tuai. Okey, kalau nak tengok, walah akar putih. Itu menunjukkan walaupun dah takung, pertumbuhannya yang baik. Dia ni salad lah. Salad. Oh, hijau, hijau elok. Ya, hijau elok. Jadi simple saja. Untuk tuaian, cabutlah kita cabut. Jadi apa yang keistimewaan hidroponik ni? Okey. Untuk proses tuai dan pindah semula anak benih. Okey, anak benih yang ini ya. Dah banyak dah saya pindahkan, tinggal yang ini je. Jadi apabila saya petik, petik hari ni, terus masuk dalam benih. Terus masuk. Jadi jimat masa. Kalau guna kaedah komersial, contohlah maksud komersial ni tanam di atas batas lah, tak tanah eh. Terpaksa kita gembur kembali tanah tu dan sebagainya. Tapi untuk hidroponik takung, kita buka hari ni takung kita tuai. Kita tengok lah. Tuai. Cabut je. Lepas tu dah ada kosong satu plot, kita masukkan anak pokok, anak semaian yang kita dah semai. Kita ambil anak semaian, saya semai menggunakan peat moss. Masuk je dan siap. Satu masuk. Okey, tunjuk sekali lagi ya. Yang ini adalah net pot. Di dalamnya saya menggunakan sabut kelapa ataupun kokopit. Okey, yang ini saya nak letak dua lah anak pokok. Nak letak dua. Saya ambil satu, saya ambil dua. Sombat je kat atas. Sikit je guna peat moss yang guna tu. Tapi sebahagian tu adalah kokopit. Jadi simple. Lepas tu kita tuai lagi. Tuai hasil ni. Okey, tuai. Tengok hasil tuai. Boleh buka kedai nasi ayam ni. Tak ada. Kita buka kedai sayur lah kan. Ataupun kedai jual set DIY ni. Siapa nak set ni? Boleh tempah. Boleh. Ataupun anda buat sendirilah DIY, saya dah tunjuk dah sebenarnya. Okey, tu letak je. Jadi tuai tanam. Tuai tanam. Macam tu je proses dia. Lepas tu kita masukkan air sebanyak ataupun sedalam ni. Sedalam mencecah net pot. Okey. Kalau mencecah net pot ni, yang ini senang. Bekas yang ni dia ada tanda ni. Mengikut bekas DIY anda lah. Jadi bekas saya ni ada penanda sini, saya masukkan air kat sinilah. Okey, kita masukkan air. Okey. Air baja. Baja AB yang saya guna adalah 1.6 1.8. Lebih kurang macam itulah. Okey, saya letak mengikut paras. Cukup 1 liter paras ni. 1 liter 1 liter lebih lah. Okey. Paras. Okey, macam mana nak pastikan ia ni? Kita tengok. Sebab saya nak mencecah aje. Mencecah. Melekat. Okey, kita tengok Macam mana nak mencecah ni? Kita angkat. Nampak air naik. Tak nampak. Angkat. Nampak air mencecah. Okey. Itu saja dalam Bicara Agro kali ini. Jumpa lagi dalam Bicara-Bicara Agro akan datang. Jumpa lagi.